Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam. Bergabung kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react satu video ini daripada sahabat saya, iaitu Brozul Channel, tentang kocak komentar orang Malaysia bila tahu Indonesia bisa tahan imbang dengan Arab Saudi. Nah, saya tahu malam nanti pertemuan antara Indonesia menentang dengan Australia, tetapi ayo kita ambil semangat daripada pendukung-pendukung daripada Malaysia guys. Tanpa basa-basi, ayo kita tonton video menarik ini. Alhamdulillah guys, Alhamdulillah. Indonesia sorry. Yes, seri. Ha, satu poin guys. Respect. Itu sebabnya guys, aku gelar Indonesia King of ASEAN guys. Tepat Raja sekali. Raja bola sepak Asia Tenggara guys, milik Indonesia guys. Mengapa guys? Kalau lihat performa tim Indonesia menentang Arab Saudi guys. Apa? Betul. Aku enggak tahu guys. Merinding. Kalau inilah gaya kita bermain, rasanya Piala Dunia kita on the way guys. Alhamdulillah. Yeah. Jangan daripada Ragnar dan onggol daripada Kelvin. Tapi ada penalti guys. Tapi Martin Paes guys menggunakan kuasa beliau, Dr. Strange. Dia ibaratkan Dr. Strange. Guys, Martin Paes ni dapat tahu masa depan. Dan aku enggak tahu guys, antara pemain dalam tim Indonesia guys, Martin Paes guys. Tapi J.E.Z.S guys, always my favorite, my idol in Indonesia. Tapi sorry J.E.Z.S, Martin Paes guys sebagai pemain man of the match guys. Kalau kalian man of the match, benar comment sekali guys. Tapi guys, aku punya prediction man guys, 2-1 guys, ketika menentang guys Saudi Arabia. Tapi kita ada banyak peluang guys, tapi mungkin striker kita lagi kurang guys. Tapi kita tunggu guys, penyerang baru kita, pemain baru nanti akan sampai insyaAllah. Tapi guys, kalau aku lihat untuk permainan tim Indonesia guys, kita menentang Arab Saudi ni guys, kalau nampaklah Australia mungkin akan ketakutan guys. Confirm benar, mereka mungkin akan kalah guys. Betul, dengan betul timnas Indonesia guys. Apa pun guys, I don't know what to say guys. I don't know what to say. Aku kata tapi aku bangga guys. Raja ASEAN boss. This Raja ASEAN boss. Ranking Indonesia menaik guys. Tahu guys, 127, 128, I don't know, tapi kalian komen aja. Ayo. Dan Martin Paes guys. Debut pertama beliau, first game menjadi penyelamat, unbelievable, menentang Arab Saudi guys. Alhamdulillah, kita syukur pada Tuhan guys. Amin. Kita berdoa kita mampu ke Piala Dunia guys. Amin. Ya. Ayo guys, Garuda terbang tinggi. Ayo. Ayo. Nah, itu adalah pendapat daripada komentator ini daripada Malaysia tentang bagaimana dia merasakan bahawa kejutan yang dilakukan oleh Indonesia itu ketika menentang Saudi Arabia itu tidak berada terlintas di fikirannya. Dan begitu juga apa yang berlaku kepada Saudi Arabia pada malam itu guys, benar-benar di luar dugaan, benar-benar tanpa, di luar prediksi mereka, di mana rencana mereka itu total segalanya gagal. Dan di sana mereka telah di apa ya, moral down. Next. Ramalan abang tepat. Indonesia imbang dengan Arab Saudi satu sama. Ini pencapaian yang sangat bagus untuk timnas. Jangan lupa geng, pasukan Arab Saudi ini bukan kaleng-kaleng. Mereka pernah mengalahkan Argentina yang ada Lionel Messi. Lebih-lebih lagi Arab Saudi ada kelebihan sebagai tuan rumah dan ranking FIFA mereka tinggi 56. Anak-anak Shin Tae-yong memulakan babak pertama dengan bagus. Ragnar Orang Manggion mencetak gol pertama yang lawa pada minit ke-19. Arab Saudi di bawah Roberto Mancini berjaya comeback sebelum tamat babak pertama. Disebabkan faktor cuaca, timnas nampak letih dan hilang fokus pada babak kedua. Arab Saudi nampak lebih semangat dan giat menyerang tetapi tidak mampu melepasi defense timnas. Walaupun permainan dikawal betul, oleh betul tuan rumah, timnas juga ada peluang mencetak gol dari Marcelino. Letih yang paling merisaukan ialah pada minit ke-77 apabila Martin Paes membuat kesilapan dan memberi sepakan penalti kepada Arab Saudi. Tapi abang dah cakap Martin Paes
bahaya ini. World class. Dia berjaya menepis sepakan penalti Salim Aldosari dan lepas tu Paiz juga buat dua lagi save penting untuk timnas. Gila merinding ya guys. Garuda dan gila benar-benar gila dia. Berjumpa dengan Australia. Kalau kalian rasa timnas boleh mengalahkan Australia, komen timnas gacho kat sini. Apa dikatakan oleh komentator ini benar-benar tentang ranking. Perbedaan ranking antara Indonesia dan juga Saudi Arabia itu benar-benar jauh kan. Jika dilihat daripada ranking FIFA, kedudukan Indonesia ini terletak pada 133 ya, manakala Saudi Arabia ini terletak di ranking top 60 iaitu 56. Ranking 56 guys. Bayangkan, mungkin itu antara faktor di mana coach Marcelini ini begitu yakin bahwa Indonesia Garuda itu rankingnya 133, jadi tidak perlu ambil enteng, tidak perlu ambil ambil tahu tentang apa permainan mereka. Tetapi pada malam pertemuan antara Indonesia dan juga Saudi Arabia ini, mereka telah dikejutkan dengan permainan yang begitu pantas, permainan yang begitu padu daripada anak buah Shin Tae-yong ini, di mana Indonesia mendahului 1-0 pada menit ke-19. Itu yang hebatnya tentang Garuda ini. Sukar dibaca, anda derada, dan kita mau begitu. Biar sukar dibaca dan biar lawannya berdebar-debar. Ahaha. Ayo, seterusnya. Oi, dan oi. Indonesia, gergasi bola sepak Asia Tenggara. Pasukan terhebat, pasukan terhandal bola sepak Asia Tenggara. Seri satu sama dengan pasukan daripada tanah Arab, iaitu Arab Saudi. Okey, Indonesia. Mula-mula skor gol dulu. Tetapi Arab Saudi mampu menyamakan kedudukan. Jelas, taktikal dan gameplay yang dibuat oleh Shin Tae-yong sikit sebanyak telah membuatkan Arab Saudi tak terduga dan tak terjangka dengan cara permainan Indonesia. Malah, Indonesia terlebih dahulu mendapatkan gol dan menyebabkan Arab Saudi awal-awalnya kelam kabut. Tetapi mereka mampu settle down dengan mendapatkan gol penyamaan dan terus menguasai bola. Tetapi diorang gagal untuk mendapatkan gol kemenangan dan Indonesia bertahan dengan lebih baik selepas itu. Apapun, satu keputusan yang baik untuk Indonesia dan mendapat satu mata yang berharga untuk Indonesia, tetapi satu mata tidak berharga untuk Arab Saudi. Okey. Martin Paes, hero Indonesia. Kepada korang yang tak tahu, semalam ada perlawanan kelayakan Piala Dunia Pusingan ketiga yang melibatkan Arab Saudi dengan Indonesia. Perlawanan ini berkesudahan dengan seri satu sama. Tapi yang paling mencuri tumpuan saya adalah Martin Paes, goalkeeper Indonesia. Ini adalah penampilan pertama beliau bersama timnas Indonesia. Dalam perlawanan ini, saya rasa ada momen beliau kurang selesa. Lebih-lebih lagi bila pemain-pemain Arab Saudi cuba press tinggi. Sehinggalah dia commit foul dan bagi penalti kepada Arab Saudi. Tapi member confidence safe penalti tersebut. Selasa depan, timnas Indonesia bakal berjumpa dengan Australia. Gila lah. Ada peminat-peminat Indonesia. Korang skor. Gila ya dia. Biar tahu sikit. Menang. Indonesia sekali lagi mendonia apabila berjaya mengikat Arab Saudi sebanyak satu sama pada awal pagi tadi. Ya. Jom kita review game yang ini sebab permintaan pun dah banyak, berpuluh DM. Jadi sebelum tu, yang minat konten-konten sepak bola dan nakkan update, kenalah tekan dulu butang follow. Dah tekan. Mantap cuy. Siapa sangka seawal minit 19 Indonesia yang terlebih dahulu menjaringkan gol menerusi satu gol deflection. Tapi sebelum separuh masa pertama tamat, Arab Saudi sempat menyamakan kedudukan. Yang ini pun gol deflection juga. Agak sayang Indonesia bolos waktu ni sebab Arab Saudi diorang dapat momentum lah dekat half time tu kan. Even bawa ke second half pun Arab Saudi dah mula serang bertubi-tubi dan Indonesia terpaksa bertahan. Martin Paes yang pernah aku review sebelum ni pada asalnya buat satu blunder yang mana dia menghadiahkan sepakan penalti kepada Arab Saudi. Kemudian dia menjadi hero apabila menyelamatkan sepakan penalti tersebut dengan mudah. Kalau tolak part yang dibuat Belanda tu, aku rasa is a very good debut daripada Martin Paes. Banyak save yang dia buat, lagi-lagi hujung-hujung tu 10 minit terakhir tu Arab Saudi dah serang bertubi-tubi, tapi Martin Paes steady berjaya menepis segala jenis bola yang ada. Come on lah, dia dah pernah tepis bola Messi kot. Setakat player-player Arab ni in the end, perlawanan tamat satu sama. Saudi Arabia lebih pegang game.
position diorang pegang, shots pun diorang buat lebih banyak, 18 shot. Betul, betul. Compare dengan Indonesia betul. Ada 7. Betul. Tapi apa guna 17, pegang game 17. Kalau tak dapat score goal, betul tak? Betul. Maka betul. Ini adalah satu kelebihan betul. Yang sangat-sangat besar buat Indonesia. Itu kerana mereka dapat benar, point, ya? Satu point dekat tempat lawan, dekat tempat ini Arab lah tu. Selepas wow. ini Indonesia akan berlawan dengan Australia dekat tempat diorang. Korang komen dekat bawah siapa yang akan menang. Indonesia seri dengan Arab Saudi di Arab Saudi. Indonesia telah seri dengan Arab Saudi pagi tadi di Arab Saudi. Ini adalah satu kejutan yang besar bagi skuad kebangsaan Indonesia. Sejak kebelakangan ini, Indonesia telah berubah dari segi permainan mereka sehinggakan mereka ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Ini adalah satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Ini perlu dicontohi oleh skuad negara ataupun pengurusan FAM cara untuk memanggil pemain naturalisasi ataupun pemain kacukan di mana betul. Indonesia telah betul, memanggil betul. Pemain kacukan dan naturalisasi yang sangat berkualiti. Kita mengharapkan Indonesia betul. Dapat layak lebih jauh dalam kelayakan Piala Dunia ini. Good luck Indonesia, kami di Malaysia mendoakan kejayaan anda. Itu dia guys, saya rasa setuju dengan komentator yang seorang ni, walaupun dia komentarnya itu seperti membaca ya, dan dia katakan cara pemilihan apa pemain daripada luar negara itu haruslah benar-benar sistematik, benar-benar tulus, benar-benar menggunakan analisa yang mendalam supaya bukan sekadar main pilih-pilih tetapi pilih benar yang benar berkualiti. Bisa karena proses naturalisasi ini bukannya mudah ya, yang memerlukan masa yang panjang, dan bila dinaturalisasi dan yakinnya akan menjadi warga negara sesebuah negara itu. Jadi yakinnya haruslah berkualiti dan membuahkan hasil dan memberikan manfaat kepada negara. Jika kita tidak memilih dengan berhati-hati dan juga tidak melakukan analisa dan juga kajian yang mendalam, kita akan kerugian. Dan juga tadi dinyatakan tentang possession permainan ketika di dalam perlawanan antara Saudi Arabia dan juga Indonesia itu benar bahwa Saudi Arabia di dalam 66% manakala Indonesia 42% possession of ball. Sepatutnya ikutkan data itu, possession ball itu adalah Saudi Arabia, tetapi Indonesia hanya dalam, dan data itu tidak menggambarkan apa-apa guys. Dan kita lihat data daripada analisa juga mengatakan shot on target daripada Saudi Arabia itu tidak silap sadar ada sampai 8 kali, manakah Indonesia 4 kali guys. Nah ini mengatakan benar-benar yang kita mahukan, Garuda itu bergerak ataupun menggempur anda di radar, tidak boleh dibaca, tidak boleh diramal, dan ini akan berlaku ketika perlawanan Indonesia menentang Australia. Saya pasti mereka akan berjaya, Garuda Indonesia akan berjaya menentang Australia ini. Saya harapkan mungkin kemenangan yang tipis, mungkin sekadar 1-0 sampai direct penalty, dan apa-apapun saya doakan agar Indonesia dengan apa cara sekalipun malam ini kita doakan mereka bisa lolos dengan bantuan apapun, kita doalah dengan apa-apa juga kepercayaan agama kita doakan agar Indonesia ini akan menjadi wakil Asia Tenggara. Nah pastikan anda pergi ke channel Brozoni sebab dia memberikan fakta-fakta yang menarik tentang bola sepak Indonesia, dan jika anda suka dengan reaction saya jangan lupa tekan like, comment dan subscribe. Kita berjumpa lagi, assalamualaikum.